Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi bagaimana agar puasa kita tidak terbuang sia-sia. Di bulan Ramadan ini, semua umat muslim memang wajib menjalankan ibadah puasa, yang dimana itu adalah menahan lapar dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Namun, ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa, dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar lagi jujur. Rubba sha'imin khadduhu min siyamihil ju'u wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidaklah mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Maka dari itu, saya di sini akan menyampaikan tips-tips agar puasa tidak terbuang sia-sia. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan salat 5 waktu, zikir dan berdoa. Salat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam, karena salat 5 waktu merupakan tiang agama bagi umat Islam. Bila kesehariannya saja salat 5 waktu mendapatkan pahala, maka bila dilakukan di bulan suci Ramadan, maka pahala yang didapat pun berlipat-lipat ganda, dan satu rakaatnya bisa menjadi berkah lebih daripada bulan lainnya. Dan juga setelah sholat, janganlah kalian langsung berdiri atau menyudahi sholat kalian. Tutuplah sholat kalian dengan berzikir dan berdoa agar sholat kalian lebih maksimal. Yang kedua yaitu dengan membaca Al-Quran. Pastinya semua umat Islam sudah mengetahui jika Al-Quran pertama kali turun pada bulan suci Ramadan. Maka bulan ini sangatlah istimewa bagi mereka yang membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran yang dibaca akan dihitung sebagai satu kebaikan. Tak heran bila bulan ini banyak orang-orang yang berlomba mengkhatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Yang ketiga yaitu dengan bersedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bersedekah memanglah dilakukan umat Islam untuk membersihkan rezeki yang diperolehnya. Tapi jika di bulan Ramadan, bersedekah bukan hanya itu saja keuntungan yang didapat. Antara lain membuat seorang lebih bersyukur atas apa yang dimilikinya, dan juga pahala bisa dilipat gandakan, dan tentu saja kita juga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dengan silaturahmi. Tak bisa dipungkiri lagi, dengan bersilaturahmi banyak manfaat yang didapat. Dari berbagai hadis mengungkapkan bahwa silaturahmi dapat melampangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Apabila kamu menjalankan silaturahmi di bulan puasa, maka kebaikan ini tentunya akan mendapatkan pahala. Yang kelima yaitu lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Setiap muslim memang melakukan amalan ibadah selama puasa, tapi tidak semuanya mendapatkan pahala yang maksimal. Ada juga yang melaksanakan dengan terpaksa, atau maka itu adalah sia-sia. Pahala yang didapat pun tidak akan maksimal. Untuk itu, lakukanlah semua amalan ibadah dan kebaikan dengan hati yang ikhlas, sehingga selain akan mendapatkan pahala yang maksimal, kamu juga akan mendapatkan dampak kebaikannya. Itulah beberapa tips dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya Ahmad Kevin Eka Zudlansyah dari tim dakwah Sumamio menyampaikan terima kasih. Nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.